Di akhir penghujung Januari ini, kelihatannya masih terus akan diguyur hujan sampai Februari. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan tetap semangat ya. Kali ini saya akan coba sharing cara membuat foto absurd dua sisi. Nah ini seperti ini. Ayo tebak, dia tampak dari mana? Dari samping atau dari depan kah? Unik ya. Oke, kita akan mencoba membuat foto seperti ini. Gimana cara mengeditnya? Oke, kita nyalakan Photoshop kita. Oke, ini tampak akhirnya akan seperti ini ya. Dua sisi dari tampak kelihatan dari depan dan juga kelihatan tampak dari samping. Foto absurd dua sisi. Oke, saya menggunakan foto yang diedit, ada dua foto. Yang pertama, nah ini. Foto Al Capone ya, Al Capone sepenjahat ya, seorang penjahat, seorang gangster, ketua mafia di tahun 1930-an nih. Oke, tampak depan seperti ini, dan yang satunya tampak samping seperti ini ya. Jadi Anda bisa menggunakan foto Anda. Nama foto ini kalau tidak salah mugshot, atau kalau di luar negeri itu ada orang narapidana akan masuk penjara, dia akan difoto seperti tampak depan kemudian tampak samping. Cuma Anda tidak perlu masuk penjara di luar negeri. Anda cukup mengambil foto Anda dari depan kemudian yang dari sampingnya ya. Nah, kemudian baru diedit. Oke, seperti apa caranya? Nah, nanti hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, langsung saja kita buat caranya seperti apa. Oh ya, untuk foto Anda pastikan untuk membuang backgroundnya. Jadi hanya fotonya saja, backgroundnya dibuang. Yang ini juga hanya fotonya saja. Oke, untuk cara membuang background sudah saya jelaskan di blog saya di superblog.info atau di channel YouTube saya. Anda bisa mengaksesnya di situ, cara membuang background ya, membuang background foto. Oke, caranya kita buat file baru, file ini ukurannya kurang lebih 1000, ini juga 1000. Background kontennya putih, kemudian oke. Nah, kita buat dulu ini untuk backgroundnya dulu ya. Ini tanda kuncinya kita lepas, kita buka, klik dua kali pada tanda kunci, kemudian oke, kemudian klik lagi di sini dua kali. Nah, untuk memunculkan ini ya, layer style, kita pilih gradient overlay. Oke, kita pilih gradient pada panah pilih ini, pilih yang simple. Oke, nah ini warnanya kita ganti nih, klik lagi di gradient. Pada pintu shadow yang pertama kita ubah menjadi agak abu-abu gelap. Oke. Yang ini biarkan putih, kemudian oke. Ini kita ubah menjadi radial sehingga dia membulat setengah seperti itu ya. Dan scale-nya tambahkan. Kita 120. Nah, ini kurang abu-abu. Kita ubah lagi. Jadi abu-abu lebih gelap. Cenderung hitam, terang hitam. Oke, kurang lebih seperti backgroundnya ya. Nanti Anda bisa membuat background sesuka hati Anda, tidak jadi masalah karena ini hanya contoh. Saya membuat yang sangat sederhana untuk Anda bisa coba ya di rumah ya. Oke, yang pertama kita tarik foto ini, Al Capone yang pertamanya ya, kita tarik ke gambar background yang telah kita buat dengan move tool. Oke,
Kayaknya saya sengaja menggunakan foto yang lebih besar daripada ukuran backgroundnya untuk supaya gambarnya nanti jadi kelihatan lebih baik. Nah, untuk memperkecilnya kita tekan Ctrl T. Oke, nah pada tanda linkin ini kita tekan. Oke, ini kita ubah sekitar 10%. Ini lihat kondisi foto Anda ya, seperti apa. Oke, kita sudah klik apply. Oke, lakapan satunya sudah tampak depan. Nah, ini untuk mempermudah kita beri nama saja layer satu ini depan. Oke, nah sekarang lakapan yang sampingnya. Mari kita tarik dengan move tool. Sama. Nah, ini juga sama ukurannya sebesar yang pertama, saya perkecil Ctrl T. Kemudian untuk membuatnya lebih proporsional, ini tanda linking di atas. Height dan width-nya di tengah-tengah kita klik maintenance aspect ratio namanya. Kita ubah menjadi 60% ya. Kemudian kita apply. Oke ya, nah ini foto lakapun yang kedua ya, tutup saja. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita beri nama untuk mempermudah. Jadi samping. Jadi kita punya tiga layer. Yang pertama layer background yang tadi, kemudian layer depan dan terakhir layer samping. Nah, ini ya sampingnya kita turunkan opacity-nya. Oke, untuk supaya kelihatan, nah, kita akan mengempaskan posisinya menjadi mencoba menggabungkan kedua gambar ini menjadi satu ya. Nah, kira-kira di sini. Oke. Oke ya, sudah digabungkan, kita zoom tuh melihatnya lebih jelas lagi, seperti itu ya kurang lebih. Nah, ini bibirnya di jadi apa namanya tabrakan seperti ini, kemudian mata yang sebelah kirinya kita timpa dengan mata dari foto samping. Oke ya, nah ini kita naikkan lagi opacity-nya jadi 100%. Nah, kurang lebih seperti ini susunannya ya. Oke ya, kemudian caranya ini yang samping, sorot yang samping, kemudian tekan Ctrl dan klik pada layer terambil. Oke, sampai dia muncul seleksi ulang ya, titik-titik seperti ini. Kemudian sorot layer depannya. Oke, seleksinya biarkan di layer samping. Oke, kemudian klik pada empat layer ini yang bawah ini. Nah, ini kalau saya coba ya, nah, dia jadi terpotong seperti itu ya. Oke, jika sudah, kembali klik Ctrl, kemudian klik pada layar depan. Nah, sampai dia muncul seleksi titik-titik seperti ini ya. Kemudian sorot layar samping. Oke, kemudian sama klik Add Layer. Nah, sampai dia seperti itu. Nah, ini kalau dilihat nih, tuh jadi menyatu ya. Kemudian kita pindahkan ke tangan, tekan Ctrl kemudian klik. Nah, sampai tersorot dua-duanya dengan itu pindahkan ke tangan. Kita dengan tangan depan, nah, ke samping, ke atas atau ke bawah pada keyboard Anda ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghapus nih. Ini kan udah di masking, tinggal diteruskan aja ya. Yang ini masking yang hanya layar sampingnya saja. Ini layar terambil maskingnya kita klik. Oke, nah yang putih hitam nih, warna putih dan hitam. Oke, kemudian kita hapus di sisi sini. Saat, oke.
warna putih untuk menghapus, warna hitam jika apa menghapusnya Anda salah terlalu berlebih, bisa dikembalikan ke warna hitam nih. Oke, ya, di warna pada warna foreground. Oke, sekarang kita pilih yang putih dulu, kemudian kita pilih penghapus. Saya itu kurang lebih 131, pilih yang ini. Hardness-nya yang soft brown. Oke, hardness-nya 0. Saya 131. Oke, kurang lebih ya. Sesuaikan dengan besaran foto Anda, kemudian opacity-nya 50%. Oke, 50%. Nah, baru kita mulai menghapus. Sisi sebelah sini mulai dari atas ya. Jangan lupa terampilan yang diklik, yang disorot. Oke ya. Oke, kita hapus perlahan. Sampai ke bawah. Ini mata yang sampingnya kita hapus. Nah, sehingga mata yang depannya yang nongol ya. Yang nongol, yang muncul maksudnya. Oke, seperti itulah, udah tampak kelihatan offsetnya ya. Offsetnya sebenarnya dapat ya. Oke, yang pertama, yang kedua ini mulut ya. Mulutnya kita hapus nih, yang kelihatan samping. Nah, gitu ya. Terlalu berlebih, ingat untuk kalau terlalu berlebih menghapusnya, kembalikan warna hitamnya menjadi switch atau di switch warna hitamnya ke atas seperti ini. Nah, kita hapus lagi, kita munculkan lagi yang tadi salah menghapus itu ya. Kembali untuk menghapus lagi, pindah lagi ke switch ke warna putih. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti Anda bisa menghapusnya lebih halus lagi ya. Kalau kita lihat, nah tuh, penghapusannya. Nah, ini kita hilangkan dulu line cutted layer visible pada layar depannya. Oke, tetap sorot layar sampingnya, jangan lupa layer masking yang diklik ya, layer masking tampilnya. Oke, kemudian kita ratakan ini di atasnya. Oke, sisakan di ujung-ujungnya saja. Ya. Nah, ini munculkan nih. Biar kelihatan terang bibir yang depannya. Oke. Oke, sekarang kita munculkan lagi. Kita coba. Oke ya. Nah, sekali lagi atas ya, boleh. Push. Oke, kita munculkan lagi layar. Kurang lebih seperti itu, nanti Anda bisa mencobanya sendiri ya, membuatnya jadi lebih baik lagi ya. Nah, lihat hasilnya. Nah, loh, ini kelihatannya dari depan atau dari samping ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, yang terakhir ini Anda tidak perlu melakukannya. Saya mencoba untuk mengimbang foto ini, kan terlalu hitam putih sekali, jadi saya ingin membuatnya kelihatan lebih artistik. Nah, ini saya gabungkan layar backgroundnya, saya hilangkan, kemudian saya klik Shift Control Alt dan E. Nah, tadi sudah digabungkan hasilnya. Ini layar backgroundnya saya munculkan lagi. Nah, ini layar barunya, hasil marking dari layar kedua layar ini, terus kemudian membuat layar baru ya. Saya hilangkan sebagai backup saja. Saya buat grup saya ya, biar tidak terlalu jauh. Control klik, sorry, control klik, klik, kemudian control G. Saya beri nama muka sebagai backup. Ini saya hilangkan indikat layar visible-nya, kembali ke layar satu. Oke, saya akan coba menambahkan efek artistiknya. Klik filter, kemudian saya pilih brush stroke, saya pilih
CrossFit. Namanya CrossFit. Oke. Sampai dia kelihatan sakit ya. Beruntul-beruntul nih satpamnya. Satpams. Kita kotak-kotak di satpams. Terus-terusnya 3. Paling kecil wings-nya 1. Nah ini satpams saya ubah menjadi 15. Kemudian oke. Nah, beres. Selesai Bruinsis. Nah, terakhir tekan Ctrl T. Oke. Kita tarik ke belakang biar kelihatan agak lebih gemukan dikit. Dikit saja. Oke. Kemudian apply. Oke, pindahkan lagi ke tengah. Nah, sudah di tengah ya. Oke deh, kurang lebih seperti itu caranya, cara membuat foto absurd dari dua sisi tampak depan dan juga kelihatan pula tampak samping. Jadi lebih aneh. Oke, selamat mencobanya. Jangan lupa untuk berlangganan video tutorial saya untuk mendapatkan update video tutorial Photoshop terbaru. Jika ada pertanyaan seputar trik ini silahkan ditanyakan dalam form komentar ya, brother and sis. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Bruinsis.